Falamma ayqanu annahu halikun, maka tatkala mereka itu empat sahabat sudah yakin bahwa annahu bahwa si Al-Qamah halikun dalam keadaan bahaya, udah parah nih ya. Wah, lisannya udah enggak bergerak. Ba'asu ya Bilalan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi ya mengutus empat sahabat tadi itu kepada salah satunya Bilalan, ini kepada si Bilal untuk menemui Rasulullah. Gitu ya. Ayo Bilal, nanti balik dah. Ya. Rasulina Ali, kata Salman, kata Amar, ya. Ayo Bilal balik-balik nanti temuin baginda liyakhbirahu, untuk mengobarkan yang menceritakan si Bilal tadi tentang bihalihi, tentang kondisinya Al-Qamah. Ceritakan sana. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka setelah diceritakan maka baginda Nabi bertanya kepada si Bilal, hal lahu abawani, apakah si Bilal masih punya kedua orang tua? Ya. Faqilah, maka menjawab si Bilal lahu kepada tadi baru itu, amma abuhu, ya, adapun bapaknya si Bilal, faqad mata, sudah maut, sudah mati. Walahu ummun kabiratusan sanna, ya, dan dia memiliki, masih punya ibu yang sudah sangat tua, yang sudah tua renta. Sana kabiratusanna, udah ompong giginya semua, ya, udah bongkok tuh, ya, tuh. Sudah tua sekali, ya. Faqala, maka berkata baginda Nabi ya kepada si Bilal, ya Bilal, wahai si Bilal, intoliq ila ummi Al-Qamah, wahai Bilal, berangkat sana temuin ibunya Al-Qamah. Faqriha minni as-salamah, ya, maka ceritakan kepada ibunya Al-Qamah, minni, ya, dari aku as-salamah, salam dari aku, kata kita begitu, sampaikan salamku sana kepada ibunya Al-Qamah. Ya. Waqul laha, dan bilang laha kepada ibunya Al-Qamah, in qadarti alal masyiri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa illa faqri hatta ya'tiyaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan sana, bilang sama ibunya, in qadarti, jikalau hai ibu, kalau ibu ini mampu berjalan, ya, ilal masir, mampu berjalan ilal kepada menjumpai baginda Rasulullah, ya, wa illa faqri, ya, hatta ya'tiyak, hatta ya'tiyaki, kalau dia enggak mampu, ceritakan, bilang sama dia, hatta ya'tiyaki, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai baginda Nabi yang datang kepada kamu, ya, tiaki datang kepada kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhbaroha, maka si Bilal menceritakan itu kepada ibunya Al-Qamah. Diceritain begitu, ibu, beliau salam dari Rasulullah, ya, ini ibu bisa enggak menjumpai Rasulullah? Kalau emang enggak bisa, nanti Rasulullah yang datang ke sini, gitu. Ya, kata siapa? Kata Sibil. Kata Sibila disampaikan begitu, salam dari Rasulullah. Faqalat, maka menjawab itu ibunya Al-Qamah, nafsi li nafsihi al-fida'u ana ahaqqu bi itsyani. Nafsi, adapun diriku ini, li nafsihi al-fida'u, pada dirinya baginda Rasul, al-fida'u, ada sebuah kebebasan. Artinya aku ini yang mendapatkan kebebasan dari baginda Nabi. Ana ahaqqu bi ityanihi, aku yang lebih berhak untuk mendatangkan baginda Nabi. Jadi aku yang lebih berhak datang menjumpai baginda Nabi. Begitu jawaban dari ibu Al-Qamah. Artinya nafsi li nafsi fidau, aku ini siapa sih, gitu ya. Aku ini bukan apa-apa. Ba khajatil awsa, maka sang ibu hanya Al-Qamah, ba khajatil awsa, mengambil tongkat. Pamasyat, ya, maka berjalan tuh ibunya tadi itu dengan tongkat tadi, hatta dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia masuk, sampai dia bertemu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.